Halo, selamat sore semuanya teman-teman, dimanapun Anda berada. Saya doakan kalian dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan kelancaran dan kesuksesan dalam bekerja dan diberikan kesehatan juga ya. Kali ini saya mau informasi buat teman-teman bahwa saya punya ayam di ayam pohon. Ya, mungkin teman-teman tahu ayam pohon itu seperti apa ya. Nah, jadi gini, ayam pohon itu memang di sini saya punya ayam. Jadi selalu tidurnya di pohon. Dan ini guys, ini nih. Jadi tidak perlu dikandangin. Dan ini nih, tuh ayamnya ya. Ayamnya di pohon mangga kita ya. Ini di pucuk tinggalnya semua pada tidur di pohon. Aneh. Ini jam 5 sore sudah mulai naik dia tanpa harus dipanggil. Jadi udah tahu dia jam 5 sore udah naik dia untuk tidur di pohon ya. Ini guys, ini. Oh tuh. Nah, nih. Ini semuanya banyak nih pada tidur di pohon. Waduh. Oh. Ini guys. Nih, tidurnya di pucuk lagi nih ya. Nah, tuh. Semuanya tidur di pucuk pohon. Ini nih, kamu udah mau naik ya? Mau naik. Oh, ini. Nih guys, ya. Ini ayam Babang Buan Channel ini udah naik ke atas nih. Ini buring warnanya lain ini, jantan ya. Oke. Ini guys, ya. Tidurnya di pohon, ya. Wow, wow. Nah, kenapa tuh? Kenapa? Dia mau ngeloncat ke tangkai-tangkai yang lain. Jadi perbedaan ayam pohon ini dengan ayam peliharaan kandang berbeda guys ya. Mungkin saya kasih tahu, kalau teman-teman, kalau ayam pohon ini itu biasanya staminanya kuat-kuat ya, fisiknya termasuk untuk mengenai top penopang kakinya tuh kuat ya. Artinya kalau berbeda dengan ayam yang peliharaan, seperti berbeda dengan ayam yang di kandang, artinya kalau yang ayam di kandang biasanya fisiknya nggak kuat ya. Ano, satu lagi no. Dia siap-siap mau naik juga nih. Ini namanya jalak. Ya, jalak. Nah, Babang Buan Channel. Hah. Ini semuanya tidur di pohon, guys, ya. Ayam hutan, ya. Ini, guys, ya. Ayam Babang Buan Channel ini peliharaan ini ayam hutan ini, ya. Oh, nih. Jadi jam 5 sore dia naik pohon, ya. Waduh. Nah, ini siap-siap mau naik tuh. Siap-siap mau naik ke tangkai yang lebih tinggi, ya. Ini pohon mangga kita ini ada sekitar 10 ada kali 20 meter ya, 20 meter. Dan ini biasanya tidurnya di pucuk tuh. Noh. Yang lucunya lagi nih. Ini ada juga nih. Ini juga ada nih. Ini berdua aja ngeramnya di situ. Hah? Ini. Wow. Nah, ini nih. Ini juga jantan nih, jantan ya. Ini yang udah dewasa, yang udah dewasa nih ayamnya. Ini ada lagi tuh, yang tuh. Wow, jalak nyaman dari situ dah.
Hah? Mau hujan, mau badai, dia tetap tidur di pohon. Wis, wis, ada musuh. Ini nih jantan. Oh. Ini banyak nih guys. Ini semua tidur di pohon ayamnya. Padahal ada kandangnya tuh. Ini juga nih guys. Nah, ya. Ini pohonnya pohon mangga dan pohon sirsak juga, ya. Pohon sirsak memang tidurnya di sini. Ini pohon mangga juga. Ini biasanya tidur di sini juga. Ya. Ini guys, ya. Ini guys, ya. Ya, ini masih pagi-pagi, masih berasap pagi-pagi ya. Jadi tanpa dipanggil dia udah tahu dia jam-jamnya. Sore jam 5 kembali naik ke pohon. Nanti kalau mau subuh dia bangunin kita tuh. Bangunin tuannya untuk sholat subuh. Nah, ini. Nah, ini kamu belum naik ke atas, belum? Huh? Nih, ini tidurnya di sini dia. Nah, ini. Ini guys, ini ayam petarung yang ini jagoannya nih. Ya. Tapi aku nggak bikin tarung sih. Jadi ini untuk hanya ayam hutan hias saja. Nah, ini. Ya. Guys. Wow, ini. Okay. Cantiknya ayam hutan ya. Ini mau nyusul tuh, menek lagi tuh. Nah, ini guys, ini namanya warna ayam jalak. Ayam jalak. Sore dia kembali ke tangkai pohon ini. Ada ya. Nah, satu lagi mana nih yang putih? Si putih, chicken white. Ini jalak. Nah,
Ini anteng dia. Ada lagi jantannya yang belum hadir. Di absen dulu nih. Absen. Jantan tuh, nah, ini. Kamu kenapa belum naik? Hah? Naik. Warna putih jantan. Alhamdulillah dia sehat-sehat nih. Long tidurnya di pohon ya. Oke. Oke, itu aja dulu, guys. Para pecinta ternak ayam atau yang
jarang melihat seperti ini. Nah, ini bisa cek nanti di video kita di YouTube Babang Buan Channel. Nah, ini. Oke.